Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Fikal TV. Kali ini saya akan mengelilingi gang-gang yang ada di kota Merauke. Seperti apa update gang-gang di tahun 2021 ini? Update terus di video kali ini. Oke, kali ini saya berada di Jalan Poros Raya Mandala. Kita akan coba untuk mengelilingi jalan-jalan lorong. Kali ini saya mau masuk dulu dari arah Gang KPKN ya. Oke, Gang KPKN. Kita akan lihat seperti apa Gang KPKN di update Desember 2021. Gas. Lihat di sini TNI Angkatan AU ya. Nah, ini kita masuk di Gang KPKN. Ya, inilah gangnya. Nah, iya, buat kamu orang Merauke yang dulu pernah tinggal di daerah ini, update-nya seperti ini ya, Gang KPKN-nya. Nah, yuk, buat kamu yang dulu pernah tinggal di Merauke atau sekarang tinggal di Merauke atau ingin ke Merauke, inilah Gang KPKN Merauke 2021 Desember. Oke, ini rumah-rumah sudah cukup padat seperti ini, kiri kanan. Ya, lorongnya cukup sempit ya, hanya bisa dilalui oleh satu mobil. Seperti ini. Rumah-rumahnya seperti ini. Kiri kanan, kemudian di sini ada lorong masuk ke sana. Iya, ini rumah-rumahnya seperti ini. Iya, ini kayaknya perumahan ini. Ya, udah mentok ya di sini ya. Oke, ini Gang KPKN Merauke. Oke, untuk jalannya seperti ini ya. Cukup rusak. Ya, ini rumah-rumah warga seperti ini. Oke, di sini ada perempatan. Kita coba putar-putar. Ya. Jalannya rusak. Sebelah kiri seperti itu, kemudian lurus seperti itu, dan untuk posisi belakang seperti sana. Ini posisi belakangnya sebelah kanan. Oke. Kita akan balik dan kita akan menyusuri lorong-lorong lainnya. Oke, gas. Oke, selanjutnya kita akan masuk di gang sebelah dari TNI AU ya, namanya Jalan Pompa Air. Oke. Seperti ini update-nya, rumah-rumah besar-besar di sini. Ya, untuk update 2021 jalan ini sudah di aspal ya. Di sini ada rumah yang sangat besar. Luar biasa. Oke, rumah-rumahnya besar-besar sini ya. Mantap. Kemudian di sebelah kanan ini masih tanah kosong. Nah, ini update-nya. Buat kamu yang pengen request tentang dulu tempat tinggalmu di Merauke, silakan komentar di bawah. Saya akan coba untuk memenuhinya. Oke. Ini sebelah kanan ada apa ini? Oh, gede banget ini. Ya. Rumah-rumahnya sudah bagus-bagus di sini. Nah, oke, kita coba belok kanan lagi. Ya.
Kita dapat jalan aspal lagi. Kita belok kanan untuk daerah sebelah kiri seperti ini. Untuk kanan seperti ini. Nah. Oke. Jalan Reformasi namanya ini ternyata. Oke. Oke, kita belok kiri sekarang. Oke, kemudian kita akan masuk lagi di gang-gang lain. Kita akan coba dari arah bandara, kita belok kiri. Oke, kita gas. Oke, dari jalan pintu air, kita ke jalan pendidikan. Oke, jalan pendidikan update 2021 seperti ini. Sudah cukup padat. Apalagi lokasinya ini adalah di tengah kota ya. Jadi kiri kanan sudah banyak sekali perumahan-perumahan warga yang cukup besar. Namun ya seperti inilah Merauke untuk jalannya karena tidak ada batu di sini sehingga sangat rawan dengan jalan rusak karena ketika hujan pasti akan pecek jalan utamanya. Meskipun sudah diaspal, dia tetap akan cepat rusak aspalnya. Oke, kemudian sebelah kiri ini, kanan seperti ini SMP. Sudah banyak sekali. Kemudian di sebelah kiri ini adalah update SMP. SMP berapa ini ya? SMP 1 Merauke. SMP 1 Merauke ya. Oke, SMP 1 Merauke seperti ini update-nya. Ya, buat kamu yang dulu pernah sekolah di sini, saya kabarkan SMP 1 seperti ini. SMP 1 ya? Ya, SMP Negeri 1. SMP Negeri 1 betul. Oke. Ini pagarnya update 2021, dalamnya seperti itu. Kemudian di sebelahnya ini ada Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Merauke. Oke, Taman Kanak-kanaknya. Nah, kita maju lagi terus. Ayo, buat kamu yang pernah tinggal di daerah ini, komentar di bawah. Jangan lupa subscribe, like, and share, serta komentar-komentar yang positif agar membangun channel ini semangat untuk membuat konten-konten tentang Papua. Saat ini saya berada di Merauke, saya akan mengelilingi ruang-ruang atau lorong-lorong yang ada di Merauke. Nah, di sebelah kiri ini ada SMA 1 ya. Oke, SMA 1 ini update 2021 bulan Desember. SMA Negeri 1 Merauke. Ini adalah pintu gerbangnya. Nah, ini. Iya. SMA Negeri 1 Merauke. Nih. Aktivitas warga kiri kanan sudah cukup banyak ruko-ruko. Jalannya ya seperti inilah. Lagi musim mangga. Nih, mobil-mobilnya nih sampai lumpur semua. Ya buat kamu yang rumahnya ke Sorot, komentar di bawah ya. Ya, mantap. Jangan lupa komentar di bawah jika kamu ingin request, mungkin tempat tinggal kamu ingin diambil, request komentar di bawah. Insya Allah saya akan memenuhi permintaan kamu ya. Oke, ini kita sudah mendekati dengan jalan para komando. Di sini terlihat sebelah kanan sudah banyak sekali ruko. Nah, ini. Nah, yuk buat kamu yang rumahnya ke Sorot, komentar di bawah seperti ini. Oke, ini adalah tempat penampungan air. Legend ini kayaknya ini, sudah lama ini.
Menara Air. Oke, dari Jalan Pendidikan kita akan menuju Jalan Biak. Oke, kita gas lagi. Oke, kita sudah memasuki lorong Jalan Biak ya. Jadi seperti ini, kita sudah mulai masuk lorong Jalan Biak. Nah, update 2021 di sini sudah ada Hotel Sunday Inn. Ya. Oke. Kiri kanan jalannya juga sudah diaspal. Sudah mantap. Bangunan juga gede-gede di sini. Namanya Jalan Biak. Kita sudah mendekati dari ujung Jalan Biak dan kita akan belok kanan untuk keluar dari Jalan Biak menuju Jalan Raya Mandala. Di update seperti ini untuk daerah ujungnya. Nah, di sana ada rumah makan sederhana, rumah makan Padang. Nah, ini sebelah kiri adalah kantor kelurahan Mandala. Nah, ini kantor kelurahannya. Iya, seperti ini. Oke. Ini namanya sepanjang jalan misi ya. Ini adalah rumah makan sederhananya, update 2021. Keluar jalan misi, di sini ada pertigaan sebelah kanan dan sebelah kiri untuk ke jalan utama Jalan Raya Mandala. Nah, tepat di jalan utama keluar ini, kita akan langsung berjumpa dengan dealer Honda. Ini dealer Hondanya seperti ini, Astra Motor Merauke namanya. Oke, buat kamu yang pengen diangkat vlog di lorong ini, silakan komentar di bawah. Sekian hasil keliling saya tentang update 2021. Terima kasih, saksikan terus Vikal TV. Ta-da!